Kisah pilu seorang badut jalanan. Kurangnya pendidikan dan pengalaman membuat laki-laki berusia 46 tahun ini harus rela berjalan kaki mengelilingi kota Jambi dengan menggunakan kostum badut. Meskipun penghasilan tak seberapa, namun ayah dari dua orang anak ini harus tetap menjalani pekerjaannya. Bukan mudah menjalani profesi ini. Denny harus bertahan dengan panasnya suhu saat berada di dalam kostum. Setiap hari, ia harus mengadu nasibnya di kota Jambi demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Penghasilan yang tidak menentu kerap kali menjadi beban pikiran Bapak Denny, mengingat kebutuhan keluarga yang jauh dari kata cukup. Kerap kali dalam sehari, ia hanya mendapatkan uang Rp70.000. Pasrah, namun hanya itu yang bisa dilakukannya. Sebelumnya Pak Denny bekerja sebagai teknisi elektronik. Namun, karena pandemi ia pun kehilangan pekerjaannya dan harus menjadi badut jalanan guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan dapur, tak jarang Bapak Denny harus mencari pinjaman hingga berhutang ke warung. Pilu, namun ia tak pernah patah semangat. Hanya bermodalkan baju badut yang ia sewa, ia tak jarang mendapat kendala kehujanan atau kepanasan. Kamu gitu siapa, Pak? Denny. Siapa? Denny. Denny. Ya? Usia sekitar 46. Asli, Pak? Asli Padang. Padang. Di Jambi merantau. Merantau. Berapa lama, Pak? Dari tahun siapa lah? Tahun 2009. Ya. Kegiatan sehari-hari apa, Pak? Ya, kadang dagang, kadang itu. Kalau sebelum ini kan, sebelum jadi ini kan, nggak jelas. Istilahnya buru serabutan lah. Ya, diajak kawan, oke. Okay. Ya. Kalau sekarang jalanannya sudah berapa lama? Ya sekitar 7 bulanan. 7 bulanan ya. Apa milik kerja ini? Ya, pandemi ini kan lah 2 tahun kan? Ya, 2 tahun. Nah, selama pandemi ini ada pemasukan. Jadi pas ada tawaran dari kawan kan, lah sudahlah, inilah. Daripada tidak ada pemasukan sama sekali, kita butuh biaya kan? Biaya. Rumah? Rumah di Tembesi. Jadi ke Jambi, Tembesi pula balik? Bukan. Di sini numpang di rumah kawan. Oh, sekarang numpang rumah kawan? Iya. Oh. Numpang di rumah kawan. Kalau penghasilan dari baru jalanan sendiri berapa? Iya lah, itulah sekitar 60-70, tidak jelas. Ya. Jelas ya? Ya, istilahnya tidak pasti lah. Kadang-kadang ada rezeki ya lebih kan. Kalau hujan tidak ada penghasilan sama sekali. Lalu. Ya, cuman kita yang aman itu macam makanan kan, macam tergantung itu makanan kan dikasih orang kan. Oh, ada untuk makan kita tidak mikirnya lagi kan. Ada orang yang ngasih makan atau kan macam minum kan. Kalau mulai jam ini berapa? Jam 3. 3 sore. 3 sore. Sampai jam habis maghrib lah, menjelang maghrib. Jadi paginya apa, Mas? Paginya ya enggak ada lah kegiatan. Masalahnya nongkrong di rumah lah, duduk-duduk di rumah lah. Kalau nak kerja tempat lain enggak ada lagi. Kalau seandainya membadut di sini panas. Kalau tempat lain lampu merah ditangkap. Nah, jadi istirahatlah. Ini aku milih kita lokasi ini, nah kalau lampu merah ditangkap ya. Oh, lampu merah ditangkap, makanya di sini aman kan. Kalau di sini kan kita nak mengganggu ketertiban umum. Istilahnya kita kan tidak ada istilahnya nyetop-nyetop orang, enggak. Cuman kita kan menghibur, kalau ada yang merasa terhibur atau merasa kasihan kan, mampir kan. Kalau enggak, ya sudah, tidak apa-apa ya. Kalau di lampu merah kan kita langsung minta-minta, macam itu kan. Jadi kan mengganggu rasanya kan. Kadang-kadang orang ada yang suka gitu kan, ada yang indah kan. Kalau pendapat dari batu jalanan itu apa? Ya sekitar itulah tuh. 70 lah rata-ratanya. Cuman yo kadang-kadang
ada yang kasihan, yo kadang-kadang dikasih nasi, dikasih duit 50, tapi jarang-jarang lah kan. Ada juga lah, pernah juga kejadian kan. Ini kalau untuk ini baju ini gimana sih? Baju nyewa. Nyewa. Yo. Jadi dari pendapatan kita tuh hasil per hari ya? Iya, hasil per hari bayar. Yo, ini setiap pakai kostum. Ya, sebetulnya kalau orang itu kan rata-rata yang lain-lain itu kan nyewa dia, ditargetkan sekian hari. Kalau kita enggak, kalau kita karena dengan kawan, jadi sekedar be. Istilahnya berapa kita nak ngasih. Alhamdulillah. Ada. Ya, alhamdulillah dikasih ya kan. Dia kan main juga kan. Nah, kalau malam dia gantian di sini. Kalau keluarga? Keluarga di Tembesi lah. Istri sama anak di Tembesi? Di Tembesi lah. Mana berapa? Enggak dua. Masih sekolah? Masih sekolah, dua-dua. Jadi masih tanggung kita lah ya? Anak. Ya, tanggungan kita pasti. Ya, kita kan sebagai orang tua wajib lah tanggungan. Cuman untunglah istri kan adalah kerja di rumah orang, istilahnya nyuci gosok kan. Nah, ada juga tambahan penghasilan kan. Nyuci gosok di rumah orang. Jadi lagi kita ngirim gitu, kembali. Yo, kalau apa sendandanya ngirim. Kalau misalnya dia lagi butuh kan, misalnya anak butuh, kirimi duit, kirimi. Kalau enggak sekali dua minggu kita balik. Sekali dua minggu balik ngantar kan. Ngantar apa sekali seminggu. Itulah kalau lah istilahnya lah adalah yang nak dibawa balik itu balik. Kenapa milih padunya di Kota Jambi lah, di Batang apa di Batang hari? Yo, karena saya tak ada modal itulah. Cuman begitulah kisah Bapak Denny, tukang badut jalanan yang tidak mengenal lelah, yang hanya memiliki harapan agar kebutuhan anak dan istrinya di rumah bisa terpenuhi.